Sobat sehat pasti pernah mengalami sendawa saat kekenyangan, bukan? Nah, meskipun sendawa dianggap sepele, namun kondisi tersebut bisa jadi tanda adanya masalah gangguan pencernaan. Mulai adanya penyakit GERD hingga peradangan. Nah, begini penjelasannya. Dikutip dari Kompas.com, sendawa sebenarnya hal yang normal dan bisa terjadi pada siapa saja. Menurut para ahli, sendawa adalah cara tubuh mengeluarkan gas berlebihan dari perut. Saat kita menelan, makanan atau minuman akan melewati saluran yang disebut kerongkongan dan masuk ke perut. Di sanalah asam lambung dan enzim pencernaan bekerja untuk memecahkan makanan menjadi nutrisi yang kita gunakan untuk energi, sehingga mengeluarkan gas. Kita juga bisa menelan udara bersamaan dengan makanan atau minuman. Gas-gas tersebut bisa naik kembali melalui kerongkongan. Bahkan bersendawa adalah cara tubuh untuk mengeluarkan gas yang berlebihan. Jika sobat sehat mengalami heartburn, akan mungkin juga sering mengalami sendawa. Kondisi ini juga dikenal dengan refluk asam atau GERD. Saat penyakit tersebut kambuh, adanya kemungkinan untuk mengalami sendawa. Meskipun sendawa merupakan hal yang normal, namun sendawa berlebihan bisa jadi tanda adanya penyakit serius seperti GERD, gangguan pencernaan, radang pada lapisan perut, infeksi lambung, dan sindrom iritasi usus. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.